Selamat datang ke Anime Rider 97, channel khas review atau bahas berkaitan tentang Kamen Rider, anime ataupun animasi Malaysia. Pada video kali ini, aku nak review ataupun bahas berkaitan tentang Gransazer Tokusatsu Diminati Ramai. Seperti yang kita sedia maklum, Gransazer ni merupakan kartun daripada Gosenshin, iaitu dia bukan kategori daripada Kamen Rider, Ultraman ataupun Super Sentai ataupun Power Rangers dan sebagainya. Cuma kalau bagi akulah, dia macam ada iras-iras. Macam apa ni, Power Rangers, sebab dia macam ada pasukan, ada robot dan sebagainya. Tapi dia bukan kategori Power Rangers. Okey, dalam cerita Gransazer ni dia ada 12 orang dan 4 puak, iaitu puak api, puak angin, puak tanah dengan puak air. Yang mana kalau macam puak api ni, dia reka kostum dia daripada burung. Kalau macam puak angin pula, kostum dia direka daripada serangga. Puak tanah pula dia reka daripada mamalia, dan puak air direka daripada haiwan laut. Seperti yang kita ketahui, empat-empat puak ni mempunyai robot dia sendiri. Yang mana kalau macam puak api, dia ada robot Wing Garuda. Kalau macam puak serangga, dia ada robot Dolcross. Yang mana kalau macam puak mamalia pula, dia ada robot Gun Kaiser. Dan puak laut, dia ada robot Leviathan. Dan mereka juga ada robot besar yang mana dinamakan sebagai Cloud Dragon. Yang mana Cloud Dragon ni tempat untuk menyimpan atau memperbaiki empat-empat robot tersebut jika empat-empat robot tersebut tu ada masalah ataupun rosak dan sebagainya. Dan satu lagi adalah Gransazer, yang mana Gransazer ni merupakan gabungan antara empat-empat robot tadi tu untuk menjadi salah satu robot yang terkuat dalam series Gransazer. Dan bagi aku, kalau daripada segi storyline dan sebagainya, bagi aku Gransazer ni mempunyai jalan cerita yang agak menarik dan unik. Sebab bagi aku yang jadikan cerita menarik, sebab dia ada banyak watak. Selain dia ada banyak watak, dia ada puak-puak dan sebagainya. Dalam cerita pun dia ada mengisahkan bagaimana konflik di antara puak-puak berlaku, lepas tu bagaimana diorang bersama dan sebagainya. Bagi aku itu merupakan salah satu jalan cerita yang agak menarik dalam Gransazer ni lah. Selain itu, bagi aku daripada segi editor ataupun efek-efek dalam siri Gransazer ni dah okey, sebab masa zaman tu teknologi baru nak berkembang. Jadi kalau daripada segi kesan, efek apa semua, kesan terbakar, kesan meletup dan sebagainya, aku rasa dah okey dah untuk zaman tu. Dan bagi aku daripada segi sambutan pula, terutama dulu masa aku kecil-kecil dulu, cerita Gransazer ni masa aku kecil-kecil sekolah rendah, kira macam sambutan dia kira macam meriah daripada, walaupun masa tu ada banyak-banyak kartun-kartun juga kat TV, tapi masa zaman Gransazer ni dia antara salah satu kartun yang memang top pada masa tu. Kalau macam aku dekat sekolah ke dekat mana-mana main-main dengan jiran dan semua, mereka akan lebih banyak cakap tentang Gransazer berbanding kartun lain. Sebab masa tu dia punya aura ataupun masa tu dia punya sambutan Gransazer ni, terutama dekat Malaysia, aku rasa memang top pada zaman tu masa dia dikeluarkan dekat TV. Dan aku ingat lagi dulu masa cerita Gransazer ni mesti ada dekat tempat TV, dah sedia ataupun dah standby dekat depan TV. Sebab masa tu zaman teknologi belum nak berkembang lagi, jadi TV lah antara salah satu hiburan yang zaman-zaman tu boleh tengok. Dan masa cerita Gransazer nak muncul, mesti ada dekat depan TV lah, dah standby dah. Untuk apa? Untuk ready nak tengok cerita Gransazer ni. Lagi satu, macam aku tengok cerita-cerita kartun ni bukan sebab untuk taksub dan sebagainya, tapi just untuk hiburan, macam isi masa lapang ke, kalau macam ada bosan-bosan ke. Kadang bagi aku cerita-cerita ni seronok, dan ada juga pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita-cerita kartun-kartun ni. Sebab kalau macam orang katakan cerita kartun kan untuk budak-budak, tapi bagi aku tak, sebab kadang cerita kartun ni dia ada pengajaran yang tersedia dekat situ. Aku rasa itu saja review dan bahas aku berkaitan pada video kali ini. Dan jika korang rasa channel ni bermanfaat, bolehlah subscribe, like, komen dan share supaya channel ni boleh berkembang di masa akan datang. Okay, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.